Ketika Amisa Patel menuntut ayahnya uang sebesar 12 kror rupiah, atau sebesar 24 miliar rupiah. Mengatakan kenapa harus malu, dalam sebuah wawancara lama, Amisa Patel mengaku bahwa dia menggugat ayahnya, Amit Patel, uang sejumlah 12 kror rupiah, dan juga menyeret ayahnya ke pengadilan. Tonton videonya sampai dengan selesai, untuk mengetahui kabar tentang Amisa Patel, yang pernah menggugat ayahnya atas penyelewengan dana. Tetapi sebelum lanjut menonton videonya, silakan di-subscribe channel Info Bollywood Indonesia. Aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Aktris Bollywood, Amisa Patel memasuki industri Bollywood, dengan film thriller romantisnya berjudul Kahona Pyar Hai, yang dibintangi bersama Hrithik Roshan pada tahun 2000. Setelah memukau jutaan hati dengan penampilannya yang luar biasa dalam film tersebut, ia bekerja di banyak film box office, antara lain Mangal Pandey, The Rising, Gadar, Ek Prem Kata, Bol Bulaya, dan masih banyak lainnya. Baru-baru ini, Amisa sedang menikmati kesuksesan film terbarunya yang masih tayang di bioskop, Gadar 2. Namun, ada suatu masa ketika ia menggugat ayahnya, Amit Patel, dengan sejumlah uang yang besar. Berdasarkan berbagai laporan, Amisa Patel pernah menggugat ayahnya, Amit Patel, karena kesalahan penanganan uangnya. Meskipun Amit adalah orang yang paling dipercaya dalam hidupnya, dan juga manajernya saat itu, dia tidak bisa menjaga kepercayaan putrinya. Oleh karena itu, Amisa menuntutnya karena salah mengelola rekening keuangan dan asetnya, yang nilainya lebih dari 12 kror rupiah atau senilai 24 miliar rupiah. Setelah itu, dalam wawancara dengan Hindustan Times, Amisa ditanya hal tersebut. Menanggapi hal ini, aktris yang tidak pernah berbasa-basi ini menceritakan bahwa orang tuanya tidak lagi berhak menyentuh uangnya. Mengungkap bagaimana neneknya mendukungnya, dia berbagi, "Mengapa saya harus merasa malu? Uang saya bukan milik siapapun kecuali saya dan bahkan orang tua saya pun tidak berhak mengambilnya. Faktanya, nenek saya mendukung saya. Orang tuaku juga telah membodohinya," ungkap Amisa dalam wawancaranya. Dugaan putusnya Amisa Patel dan Vikram Bhat karena perseteruan ayahnya. Bagi yang belum tahu, Amisa Patel pernah menjalin hubungan dengan sutradara Vikram Bhat selama hampir 5 tahun, sebelum mereka putus menjelang perilisan film garapan dari Vikram Bhat berjudul 1920. Kedekatan mereka dimulai ketika Vikram memutuskan untuk membuat Angkahe, berdasarkan kehidupannya sendiri, dan film tersebut menampilkan Amisa sebagai aktris utama, yang memerankan peran istri yang ditinggalkannya. Lambat laun, Vikram dan Amisa menjadi menjalin kasih di kehidupan nyata. Namun, ketika Amisa dan Vikram berpisah, dia pernah mengatakan dalam sebuah wawancara dengan portal terkemuka bahwa keduanya tidak pernah jatuh cinta. Meskipun Amisa memiliki masalahnya sendiri dengan orang tuanya, mereka memiliki periode kehidupan yang sama, di mana mereka sedang melalui fase rendah. Mereka sebenarnya adalah teman baik, dan akan tetap sama selama sisa hidup mereka. Dugaan perseteruan hukum antara Amisa Patel dan ayahnya, Amit Patel. Faktanya, kasus hukum Amisa terhadap ayahnya menjadi alasan putusnya dia dengan Vikram Bhat. Itu terjadi pada tahun 2004, ketika ayah Amisa biasa mengelola keuangannya. Saat itu, Amit menggunakan seluruh uang putrinya untuk membangun kembali bisnisnya, tanpa memberitahu putrinya sedikit pun tentang bisnis tersebut. Karena itu, Amisa membawa kasus tersebut ke pengadilan, dan memintanya mengembalikan uang tersebut. Menurut banyak pemberitaan, orang tua Amisa juga menyeret pacarnya saat itu, Vikram Bhat. Tetapi, Vikram berbicara membela Amisa, dan menjadi sistem pendukung dalam perjuangannya. Namun tetap saja, hal ini diduga merusak hubungan Vikram dan Amisa. Bagaimana pendapat kamu dengan pernyataan Amisa tentang uangnya di tengah perselisihan hukum antara dirinya dan ayahnya? Tulis pendapat kamu di kolom komentar. Silahkan di like jika kalian suka dengan video ini. Bagikan video ini sebanyak-banyaknya ke akun media sosial kalian. Agar channel ini makin berkembang dan maju ke depannya. Dan kami dapat membuat konten-konten Bollywood lainnya.
Akhir kata kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.